Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Baik lagi di channel YouTube Obat nih. Kali ini kita akan review motor C70, motor Pitung. Basicnya C86. Tapi sebelum kita review motor ini, mohon bantuan bagi teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube Obat nih. Caranya cukup gampang, tulisan subscribe yang ada di bawah video ini tinggal diklik dan subscribe itu gratis. Bagi teman-teman semuanya sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat videonya dan kelak di akhirat. Ya teman-teman semuanya, kita pertama dulu ke sini teman-teman. Apa full semua dulu ya mas? Iya full semua dulu mas. Tuh yang itu motor C70, basicnya C86. Warnanya apa ini ya mas? Ya masuk ya? Apa ya masuk warnanya ya? Saya nggak tahu masuk warnanya apa ini. Tapi intinya motor ini kinclong boys, ini habis dipakai hujan-hujanan, belum dicuci, belum dilap, warnanya sudah seperti ini, kinclong boys ya. Untuk yang pertama depan sini spion ada kanan kiri, sen ada kanan kiri, nyala matikan aman-aman akinya ya. Lampu depan ada, ini masih baru, ada listnya juga. Plat nomor ada, surat lengkap STNK BPKB, platnya Cilacap, R Cilacap. Kemudian ininya tempat satenya ada, dasinya ada, sayapnya ada baru. Kemudian ini, ininya originalannya Astra Star. Iya, Astra Star bukan ya. Kemudian ini originalan lagi. Ini handstripnya Monster variasian lah ya. Kemudian ininya juga ada listnya nih ya, detail banget, cakep banget ya, detail banget. Kemudian bannya baru ganti, sangat gondrong, sangat tebel ya, masih ada rambutnya. Ini baru sering ganti ban. Ini ada, sorry, ini ya, ini ada olinya karena habis ganti ban ini ya. Kita lap, habis ganti ban kita lap dulu. Nah, ya, kinclong ya mas ya, kelihatan ya. Kita kasih plong. Kemudian sebelah sini ini ada mata kucingnya, shockbreaker asli. Kemudian ini ada keranjangnya ya, ada keranjangnya. Terus di sini ada ininya juga ya, mesinnya kinclong, resnelannya tanpa dilas sininya, jadi masih sangat bagus. Mesinnya kinclong banget, kering. Standar 1 masih ada, standar 2 nya juga dipakai, masih ada. Keteng guys, masih dipakai, ada. Kemudian lengan ayun originalan, foot tap nya ada normal, dan tepon kiri pakai stiker deluxe. Ini lepas bautnya seperti ini sangat detail sekali motornya ya, sangat detail. Kemudian warnanya ini nggak tahu warna apa, sangat kinclong, mulus. Ini ada shockbreaker-nya ya. Shockbreaker-nya nggak kinclong, namanya juga motor tua, motor bekas. Ini joknya, joknya pisah ya. Ada ini penyangganya, penyangga jok. Set. Kemudian di sini ada gantungan helm kanan kiri. Kemudian ini jok belakang, bisa dilepas. Ini ada kaitan barangnya, ini ada pegangannya. Pegangannya kanan kiri ada. Lampu sen kanan kiri, depan belakang nyala semuanya. Kemudian jok ini sini ada tempat barangnya juga di belakang. Cakep banget ya. Terus ban belakang bisa dilihat, sangat tebal, masih berambut juga, sangat tebal, masih berambut. Ya, oke, sangat tebal, masih berambut. Ya, ada lecet-lecet kayak gini, namanya motor bekas. Tapi di sini bodinya pakai list, cakep banget ya, pakai list tuh. Ini pakai list juga, ini stikernya juga baru. Kita tutup. Terus speedometer ada. Ini nggak fungsi. Holder lampunya ada, sen klakson. Kemudian lampu ada. Ini gasnya cakep banget nih. Ya, cakep. Itu tampilan dari sebelah, dari depan dan dari sebelah kiri ya.
motornya saya balik dulu. Kenapa motornya saya balik? Karena di belakang ada jemuran ya. Nah ini sebelah kanan ada pegangannya juga. Ada tulisan helmet holdernya. Ini tempat helmnya. Shockbreaker-nya sama dengan kiri. Bodinya ada listnya juga. Lengan ayun sama, originalan. Lampu belakang ya, dari sini mas. Lampu belakang ada. Ranjangnya ada. Ini pun ada. Dan knalpotnya masih cakep juga. Mesinnya masih cakep dan sangat kering ya. Terus keranjangnya kelihatan ya dari situ ya mas. Dan ini minusnya, motor tua pasti ada minusnya. Ini minusnya pecah. Jadi teman-teman kalau pengen tahu harga motor ini, nanti bisa dibuka di kolom deskripsi harga motornya. Untuk sebelah kanan shocknya masih sama. Terus apa lagi yang belum di review ya mas? Oh ya, ini belum las-lasan ya, masih aman. Belum las-lasan, masih aman banget. Kontaknya ada di kiri. Kita coba sekarang. Wih, sini nyala. Surat-surat lengkap, plat R Cilacap, STNK BPKB, pastinya mati. Kemudian kalau dia minat bisa langsung WA saja, siap kirim-kirim seluruh Indonesia. Ongkos kirim ditanggung oleh pembeli ya. Kalau yang dekat tinggal ke sini saja, wilayah Purwokerto, Banyumas, tinggal ke rumah saja. Kalau yang jauh siap kirim-kirim, nanti ekspedisi kita biasanya pakai KIB, lewat KIB ya, ataupun lewat Indah Kargo. Paling lewatnya itu saja sih ya. Ya seperti ini motornya. Sekian ya teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton channel YouTube Abad ini. Mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat dan nikmat di dunia dan kelak di akhirat. Terima kasih.